Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Jadwal MotoGP 2024 seri pertama MotoGP Qatar. Berikut jadwal selengkapnya. MotoGP 2024 akan segera dimulai. Balapan MotoGP 2024 akan digelar sebanyak 44 kali balapan, yang terdiri dari 22 balapan di seri utama dan 22 balapan di sprint race. Karena regulasi sprint race masih berlanjut pada tahun 2024, MotoGP Qatar kembali menjadi pembuka MotoGP 2024. Setelah MotoGP Portugal mengambil alih pembukaan MotoGP pada tahun 2023 lalu. Seri pertama akan digelar di sirkuit internasional Losail Qatar pada tanggal 8 hingga 10 Maret 2024. Berikut jadwal lengkap siaran langsung seri pertama MotoGP 2024 yang digelar di sirkuit Losail Qatar dan akan disiarkan langsung oleh Trans7 dan Sport TV. Sebelum seri pertama MotoGP 2024 digelar, MotoGP menggelar beberapa tes pramusim. Di antaranya, Sepang Shakedown Test akan digelar pada tanggal 1 hingga 3 Februari 2024. Selanjutnya, MotoGP akan menggelar tes pramusim di Sepang pada tanggal 6 hingga 8 Februari 2024. MotoGP juga menggelar tes pramusim di Qatar pada tanggal 19 hingga 20 Februari 2024. Jadwal MotoGP Qatar pada hari Jumat 8 Maret 2024. Inilah jadwal MotoGP Qatar pada 9 Maret 2024. Inilah jadwal MotoGP Qatar pada hari Minggu 10 Maret 2024. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.